Hai semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Di video kali ini aku mau food prep ya teman-teman, melanjutkan video yang kemarin. Kali ini aku mau mengeluarkan semua belanjaan. Ini aku nyampe rumah langsung food prep ya teman-teman, supaya nggak lama-lama bahan makanannya di luar. Terkhususnya untuk ikan dan juga ayam yang mudah banget busuk kalau nggak segera kita eksekusi. Ini aku juga belum ganti baju, cuman cuci tangan, cuci kaki, kemudian ganti jilbab supaya nggak ribet. Langsung aja aku mau eksekusi sekalian capeknya ya teman-teman, karena food prep ini membutuhkan banyak sekali tenaga. Jadi wajib banget buat bunda-bunda yang mau punya rencana food prep, harus fit dulu ya badannya, karena ini benar-benar harus sat-set dan juga agak ribet memang ya, ribet di awal mudah kemudian. Nah ini pertama aku mau cuci dulu ayam sama ikannya. Wajib banget dicuci kalau buat aku ya, ayamnya dicuci kemudian ditiriskan. Untuk ayam dan ikan memang selalu aku cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Beda lagi kalau daging-dagingan seperti daging kambing dan juga daging sapi, itu nggak aku cuci dulu. Ini ikannya dicuci sampai bersih, kemudian dibuang insangnya supaya nggak cepet busuk. Di sini aku nggak nambahin jeruk nipis ya teman-teman, karena bisa merubah tekstur dan rasa. Jadi kalau mau disimpan di dalam freezer itu nggak perlu dikasih jeruk nipis dulu. Kalau kita mau masak baru deh bisa dikasih jeruk nipis supaya nggak amis. Karena menurut pengalaman aku, kalau dikasih jeruk nipis terlebih dahulu itu bisa cepat busuk, dagingnya jadi lembek gitu ya teman-teman. Setelah mencuci peramis-amisan, langsung aja dicuci juga wastafelnya supaya nggak bau amis dan juga nggak mengundang lalat dan hewan-hewan yang tidak diinginkan. Selanjutnya setelah mencuci ayam dan ikan, sambil meniriskan si ayam dan ikannya tadi, aku mau menyiapkan tempat-tempat untuk nanti menyimpan bahan makanan, food container. Untuk food container nggak perlu yang mahal-mahal ya teman-teman, di Shopee sekarang juga ada yang 50 ribuan, nanti linknya aku sertakan di description box. Cara-cara menyimpan bahan makanan ala aku ini sudah melalui beberapa riset dan percobaan dari beberapa tips dan saran yang pernah aku tonton di YouTube atau yang pernah aku searching di Google. Ini adalah cara paling efektif menyimpan bahan makanan di kulkas jadul aku yang pintu freezernya udah copot ya teman-teman. Jadi supaya awet, aku benar-benar harus mensiasati gimana sih bahan makanan ini nyimpannya supaya lebih tahan lama. Nah ini untuk tahu putih selalu aku cuci dulu supaya dia nanti nggak bau kecing ya waktu disimpan di dalam kulkas. Kemudian airnya diganti menggunakan air isi ulang, karena di daerah aku itu airnya mengandung kapur, jadi untuk memasak dan sebagainya aku menggunakan air isi ulang. Untuk mandi dan mencuci itu aman banget buat pakai air yang dari sumur ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah dicuci, tahunya kita masukkan ke dalam food container untuk kemudian diganti airnya menggunakan air isi ulang seperti ini. Usahakan si tahu-tahunya terendam dan sering-sering diganti ya air dari tahunya ini, kalau seumpama belum segera dimasak si tahunya. Setelah seperti ini tahunya sudah siap untuk disimpan. Selanjutnya aku juga mau menyimpan tempe. Di sini aku beli 2 papan tempe. Oh ya, untuk daftar harganya nanti bisa kalian cek di akhir video. Aku tuliskan untuk semua daftar harga dari bahan-bahan makanan ini ya teman-teman. Di daerah aku itu cukup murah. Ini aku belanjanya di Ngawi, Jawa Timur. Untuk video belanja mingguannya kalian bisa tonton di video sebelum video ini ya. Untuk menyimpan tempe ala aku, ini wajib banget aku buang bungkusnya atau dibuka dulu bungkusnya, kemudian aku potong-potong seperti ini agar tempe tidak mudah busuk. Tidak perlu dialasi tisu ya teman-teman. Nah selanjutnya ini aku mau menyimpan tahu gembos atau tahu goreng seperti ini. Ini bisa ditambahkan air kalau tidak segera dimasak. Kalau aku karena mau segera dimasak jadi tidak ditambahkan air. Selanjutnya ini aku mau menyimpan ayam dan juga ikannya
yang tadi sudah ditiriskan, wajib banget ikan sama ayamnya sudah tiris ya, nggak butuh waktu terlalu lama kok ya teman-teman. Kalau belum yakin tiris ikannya, bisa diketuk-ketuk seperti ini, kemudian dilap pakai tisu dapur. Tisu dapur ya teman-teman, bukan tisu wajah. Kalau tisu dapur itu nggak bakalan lengket-lengket di ayamnya, jadi dia aman karena memang dikhususkan untuk bahan makanan, jadi dijamin aman. Selanjutnya ditutup dan siap disimpan di dalam freezer. Setelah itu aku juga mau menyimpan ikan. Ini aku beli ikan patinnya 1 kg. Untuk penyimpanan ikan patin sama seperti ayam tadi ya teman-teman, diusahakan ikannya sudah mulai tiris dan juga bisa lebih dikeringkan lagi menggunakan bantuan tisu dapur seperti aku, supaya dia nggak berkeringat ya teman-teman. Lap-lap seperti ini supaya dia lebih tahan lama, mengingat freezer aku itu bukan freezer canggih dan juga pintunya sudah copot, jadi harus pinter-pinter mensiasat. Oh iya, alhamdulillah hari ini aku dapat rezeki bakso dari teman aku, jadi ini mau sekalian aku pindahkan ke wadah supaya lebih mudah nanti kalau kita mau memasak, tinggal buka wadahnya dan setelah selesai ditutup supaya lebih tahan lama. Setelah berbagai macam protein sudah kita simpan, selanjutnya ini aku mau berpindah ke sayur mayur segini banyaknya ini. Ini nanti harganya aku sertakan di belakang ya, jadi jangan lupa tonton sampai selesai. Pertama ini aku mau menyimpan bahan makanan ya sedikit-sedikit dulu di wadah yang kecil-kecil ini. Ini pertama aku mau menyimpan tomat. Untuk tomat aku wajib banget pakai tisu dapur ya teman-teman, supaya dia bisa menyerap kelembapan. Bisa juga kalau teman-teman mau menyimpan bahan makanan, ditambahkan dengan sumpit atau tusuk gigi supaya bisa membantu menyerap kelembapan. Kalau aku cukup menggunakan tisu dapur, dan tidak semua bahan makanan ya aku simpan menggunakan tisu dapur, sebagian saja. Untuk daun bawang seperti yang lalu-lalu, seperti biasa daun bawang wajib banget dicuci dulu dari tanah-tanah dan kotoran, dicuci sampai bersih, kemudian ditiriskan, dan setelah itu bisa kita potong-potong, menyimpannya di freezer ya teman-teman. Nah ini kok daun bawang disimpan di freezer sih mbak? Pasti banyak banget yang bertanya. Oh tidak menjadi masalah bunda, ini malah menjadi solusi bagi si daun bawang agar awet, tahan lama, tidak mudah is dead ya bun. Nah nggak bakal jadi zombie kok bun, malah tambah awet kayak goblin lah. Cobain deh, beda ya ini daun bawang sama daun bayam. Kalau daun bayam itu bakalan cepet banget layu dan membusuk kalau dekati freezer. Jadi wajib banget untuk bayam-bayaman itu disimpan di chiller atau di pintu aja sekalian, supaya dia nggak cepat busuk. Itu sih menurut pengalaman aku ya. Nah ini dia belanjaannya masih seabrek, yang wajib dieksekusi harus cepet-cepet banget. Untuk proses food preparation ini aku membutuhkan waktu 2-3 jam ya teman-teman. Bener-bener lama banget karena aku ini sambil ngomong bocil-bocil yang berkeliaran di sekitaran aku ini. Alhamdulillah hari ini anak-anak aku nggak rewel. Untuk bayam nggak langsung aku potong-potong ya, ini dipitili, sudah kebiasaan dari kecil disiangi seperti ini satu persatu. Memang agak ribet tapi ini lebih aman sih menurut aku, karena nggak bakalan ada ulat. Lebih teliti juga kita menyianginya, terhindar dari ulat, rumput-rumputan, gulma-gulmaan yang ikut bersama bayam ini bisa tersingkirkan. Setelah itu disimpan menggunakan alas tisu dapur supaya lebih awet seperti biasa. Selanjutnya ada kangkung ya, ini sebanyak ini harganya cuma 3.000-an. Alhamdulillah di Ngawi Jawa Timur harga-harga sayur mayur dan bahan makanan masih terjangkau ya teman-teman. Nah selanjutnya disiangi ini kangkung-kangkungnya supaya terhindar dari ulat ya teman-teman. Pasti ada aja hewan kecil yang ngikut, jadi wajib banget teliti supaya nggak ngikut kemasak si hewan-hewannya. Untuk tangkainya juga aku pisahkan ya seperti ini, supaya kalau memasak tinggal kematangannya pas. Oke
Oke, sekarang waktunya kita pindah ke cabai-cabean. Ini ada cabai merah ya. Aku buang tangkainya supaya lebih mudah waktu mau masak tinggal comot-comot gitu. Selain itu, ini kita buang tangkainya sambil memisahkan yang busuk dan yang masih layak untuk dimasak supaya pembusukannya tidak menular ke teman-teman yang lain. Jadi kita pisahkan. Setelah itu aku simpan ke dalam wadah-wadah seperti ini. Kalau nggak punya bisa pakai food container yang biasa, dialasi dengan tisu. Kalau pengen samaan bisa cek di kolom deskripsi seperti biasa. Mohon maaf sambil promosi. Nah lo, nah kan, seperti ini pasti ada aja yang busuk. Padahal cabenya kelihatan gendut, waktu dibuang tangkainya kelihatan busukannya ya. Selanjutnya ini dibuang semua tangkainya seperti ini. Bisa lebih awet kalau teman-teman tambahkan satu saja bawang putih di atas cabe-cabenya ini. Tapi karena cabe di rumah aku cepet ludes, jadi nggak perlu ditambahin lah ya, sayang bawang putihnya. Selanjutnya aku mau menyimpan per bawang-bawangan. Tidak perlu disimpan di kulkas bawang-bawang ya, malah membuatnya menjadi cepat busuk. Dan ini aku simpannya di ruang suhu ruang ya, di tempat bawang khusus seperti ini supaya tetap kering dan awet. Jangan lupa diganti tisunya. Dan kalau masih ada stok bawang yang tersisa, kita keluarkan dulu, dibersihkan seperti tadi, baru dimasukkan ke bagian atas supaya segera kemasak. Kentang juga sama ya, penyimpanannya di suhu ruang, tidak dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Selanjutnya untuk menyimpan seledri, seledri juga sama seperti bayam, cepat banget busuk. Jadi ini aku alasin pakai tisu dan disimpan di bagian paling bawah supaya lebih awet ya. Untuk kemangi juga sama, ini gampang banget menghitam, jadi wajib banget dikasih tisu supaya menyerap kelembapan. Dan juga dipastikan yang sudah menghitam kita buang dulu ya teman-teman. Setelah itu aku beli sawi putih. Ini baru pertama kali aku beli sawi putih segede ini, karena akhir-akhir ini suami aku suka banget bikin mie pakai sawi putih ya teman-teman. Karena ini nggak muat dimasukkan ke dalam plastik zip aku, jadi aku potelin dulu. Yang kecil ini khusus untuk bikin tumis. Kemudian untuk yang sudah dipotelin itu supaya mami aku lebih mudah kalau pengen masak mie tinggal comot-comot gitu. Sekalian aja dipotong seperti ini supaya dia lebih mudah nanti ngambilnya. Nah karena kebanyakan ternyata food container yang pertama tadi nggak muat, selanjutnya aku pindah ke food container yang agak besar. Diuwel-uwel saja tidak masalah. Selanjutnya aku ambil plastik zip yang lain. Untuk plastik zip ini benar-benar ekonomis banget, bisa digunakan berulang kali ya teman-teman. Oh ya, itu tadi jagungnya sudah dimakan sama anak aku, tapi sebelumnya udah aku cuci ya teman-teman sebelum dimakan. Tapi sebelum disimpan sebaiknya jagung tidak perlu dicuci, karena tadi memang dimakan sama anakku, jadi yang satu dicuci. Jagung juga bisa disimpan bersama dengan wortel, insya Allah aman, ditambahkan tisu dapur. Setelah itu aku mau menyimpan si sawi pok choy ini. Terlihat cantik di luar, ternyata busuk di dalam seperti siapa yuk. Nah ini dibuang-buang kotorannya. Setelah itu nggak perlu dicuci, walaupun dia berlumuran dengan tanah, nggak perlulah dicuci daripada nanti malah membusuk. Jadi disimpan menggunakan tisu seperti ini ya teman-teman. Kalau mau masak baru deh dicuci. Yang penting nggak ada ulat yang ngikut waktu disimpan ya teman-teman, kasihan nanti ulatnya kedinginan di dalam kulkas. Jadi kalau sudah dipotong-potong seperti ini lebih mudah kalau pengen dipakai untuk tambahan masak mie atau pengen ditumis gitu ya teman-teman. Tinggal cuci aja terus dipotong-potong, pokoknya enak banget kalau udah food prep kayak gini. Selanjutnya aku ambil plastik zip lagi untuk menyimpan timun dan terong-terongan. Nah untuk total belanjaan kali ini 179.000. Tapi ya perlu diingat ya teman-teman yang baru menikah atau yang suami-suaminya suka menuntut istrinya untuk menghemat, bila tuh belanja mingguan 178.000 itu udah cukup. Hei jangan salah ya, 178.000 ini belum termasuk minyak goreng, garam, gula, tepung, bumbu-bumbu, penyedap, micin, gas, dan sebagainya lagi. Belum lagi jajan anak ya bapak suami dan teman-teman yang baru menikah. Jadi jangan menggambarkan kalau kebutuhan itu semurah ini. Ini hanya untuk belanja mingguan stok di kulkas ya teman-teman, belum belanja bulanannya, jadi diingat. Jadi kalau masih ada suami-suami yang membanding-bandingkan istrinya tak kepo
kampret ya, belanja aja sendiri, masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri. Yalah. Kecuali kalau kalian mau masaknya hanya pan, makannya tawar, ayam rebus, sayur rebus, tanpa rasa. Apalagi semua pada naik ya bun, bunda-bunda pasti semuanya pusing. Sabar, didoakan suaminya semoga rezekinya mengalir deras seperti air terjun, amin. Dan lagi, belanja mingguan hemat tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing ya teman-teman. Untuk posisi sepertiku, keluarga kecil kami terdiri dari 4 orang. Suami, aku, anak pertama usia 6 tahun dan anak kedua usia 20 bulan. Tentu akan berbeda-beda kebutuhan bagi setiap keluarga. Selera juga pasti masing-masing. Di sini aku menunjukkan contoh untuk keluarga kecil seperti kami yang hidup di desa. Dan perlu ditekankan, belanjaan ini adalah keperluan 1 minggu untuk bahan makanan stok di kulkas. Bisa kurang atau bisa lebih tergantung selera makan kita. Menghemat itu tidak melulu tentang bagaimana kita tidak membeli makanan atau mengurangi jatah gizi untuk keluarga. Kalau kita mengurangi asupan pada diri kita, sedangkan kita meminta tubuh ini untuk bekerja keras, bukankah sama artinya dengan kita sedang menabung penyakit pada diri sendiri, sedangkan saat sakit, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar daripada kita membeli bahan makanan seperti ini. Jadi, menghemat itu bisa juga dengan menjaga dan memanfaatkan semuanya yang akan atau sudah kita beli dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat dan tidak mubazir. Mulai menghindari membuang-buang bahan makanan sia-sia, lebih rajin memasak daripada jajan di luar. Selain hemat juga pasti lebih sehat dan masih ada cara lain untuk menghemat, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Semoga keluarga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki ya bun, amin. Dan ngomong itu mudah, seperti aku saat ini ngomong saja itu mudah, yang susah adalah actionnya. Susah sekali bunda aku menerapkannya dan sangat tidak mudah mengingat aku punya 2 anak yang aku asuh sendiri. Sambil membuat konten susah banget buat masak terus setiap hari. Tapi dengan adanya niat dan usaha insya Allah bisa, bukan berarti kita gak boleh jajan di luar ya. Aku sendiri sering jajan kok, apalagi kalau lagi bener-bener capek, jalan ninjaku adalah GoFood. Tapi lebih dikurangi saja ya bunda, tentu banyak hal baik yang tidak mudah dicapai. Tapi bukan berarti tidak bisa, lebih ke kita usahakan agar tercapai. Semangat ya bunda-bunda semuanya. Pasti pada salfok sama pintu freezer aku yang coplo alias copot ini no problem ya bun. Harus pandai-pandai mensiasati agar tetap bisa terpakai, tidak menjadi masalah kulkasnya jadul. Yang terpenting adalah isi dari kulkas ini tidak mubazir dan bermanfaat untuk keluarga. Seperti halnya sebuah rumah, bukan menjadi masalah apakah rumah itu besar atau kecil, rumah milik sendiri atau ngontrak, rumah mewah atau sederhana. Yang menjadi hal penting dan memenuhi makna sebuah rumah adalah orang-orang di dalamnya. Tentunya rumah akan menjadi rumah saat kita nyaman bersama dengan orang-orang di dalamnya. Keluarga yang sepenuh hati mencintai segala kekurangan kelebihan diri kita tanpa harus ditutup-tutupi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Selalu semangat ya bunda-bunda. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga follow Instagram aku @teriraradini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.